Yo, balik lagi di channel gue. Sekarang gue lagi pengen nge-review salah satu motor lagi yang dikenal juga Raja Jalanan ya. Iya, yeah, nah, gue lagi sama bro apa? Ardani. Hah? Ardani. Oh, bro Ardani. Mungkin ada Instagramnya? Instagramnya Ardani Ins. Apa? Ardani Ins. Oh, mungkin ada di sini ya nanti. Iya. Yeah, yeah. Oh iya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen video sebelumnya udah itu sekarang juga ya. Karena subscribe itu gratis dan juga bisa mengembangkan channel ini supaya makin giat buat ya buat review-review lain. Jadi kali ini gue lagi pengen nanya soal motor ini ya sama bro Ardani ya. Jadi pertama paling gue mau nanya soal sejarah motor ini deh. Di tangannya bro Ardani ya. Kayak gimana gitu sejarahnya. Jadi berawal kita tadinya emang senang main di motor ya. Mm-hmm. Jadi dari e-racing ini benar-benar kita bisa ketemu teman, mungkin bisa jadi keluarga. Nah jadi awalnya karena kita sering ngumpul-ngumpul, akhirnya sering touring lah. Jadi motor ini udah main ke Jawa, terus terakhir kemarin ke Pantai Pahawang, Lampung. Lampung? Ya. Sama ini komunitas? Ya, sama komunitas kita. Motornya ini tahun berapa ya? E-racing ini, kan banyak seri-serinya. Iya, betul. Jadi e-racing ini keluaran tahun 2001. 2001? Ya, spesial. Jadi yang paling dicari ya motor ini tahun 2001. Karena emang special edition ya. Oh, beda sama mesin-mesin yang beda. Terbarunya kan ada yang 2003 ya? Terakhirnya kalau yang 2003 itu dia jatuhnya special engine ya. Jadi yang 2003 yang paling dicari. Tapi kalau yang ini 2001. Nah, terakhir e-racing itu kan tahun 2009. Habis itu nggak boleh diproduksi lagi ya, karena emang dua tak juga ya. Dua tak di Jakarta udah nggak boleh. Polusi juga. Pokoknya untuk motor ini sejarahnya banyak lah. Dan kita ini emang hobi di e-racing, mau merubah citra. Kalau e-racing ini dulunya kan dicap jambret. Jadi kelihatan lah gitu ya. Image, jadi e-racing is not a crime. Mungkin ini kan tadi udah dijelasin sejarahnya ya. Ya. Bro Ardani. Oh, bro Ardani udah makainya kayak gimana aja? Kemana aja? Paling gue mau nanya ini soal modifikasinya. Soalnya kan ini kan tampilannya udah dari ujung ke ujung udah full racing lah. Udah apa ya namanya sih? Udah enggak kayak standar lah ya. Full racing. Nah, full racing. Yeah. Jadi kayak gimana sih dari mulai depan sampai ke belakang aja? Oke. Okay. Eksteriornya dulu aja ya. Siap. Kalau dari body kita emang main airbrush ya. Kita pakein disebutnya ini hijab ya, hijaber punya Redjet. Oh, ini ya. Ya, biar lebih kece aja. Terus paling kita main di mesin ya. Mesinnya ini udah standar porting. Dan udah nggak standar ya. Nah headnya ini di bagian head sama bloknya ini kita bubut semungil mungkin, pokoknya biar enak dilihat dan beda dari yang lain. Oh, ya. Apanya dibubut? Ini bloknya. Oh, bloknya ini. Ya, blok standarnya ini kita bubut sama headnya. Oh iya ya, tadi kan ngegembung kayak gini. Maksudnya apa sih namanya lebih itu? Unik dan aneh. Pasti orang melihatnya. Ini mesin blok apa ya? Ini? Kecil. Jadi ini bloknya masih standar. Standarnya e-racing, cuman kita bubut aja. Kalau yang bagian lainnya paling kita ini main karbon. Terus pelek kita pakai RCB, shock RCB, bannya shock kompon. Piringan depannya kita pakai PSM. Dan knalpot pakai kolong slancer milik WRC ya. Paling didominasi sama krom-krom dikit lah. Kalau ini nge-airbrush ini bengkel sendiri atau punya teman gitu? Kalau ini kita percaya sama teman juga. Ada namanya Kang Adeng ya. Kang Adeng. Dia spesialis buat airbrush. Airbrush. Apa aja dia bisa.
Ada mungkin ada ininya apa sih namanya sosial medianya? Ada Instagramnya namanya Adeng Again. Oh, Adeng Again. Ya, Adeng Again. Mungkin ada nanti di sini. Ya, bisa lihat di sini. Nah, mungkin gue mau nanya soal ini. Kan ini R-Racing tuh terbilang udah motor lama ya? Ya, legend lah ya. Ah, legend. Ini pasti ada kelemahannya, ada enaknya juga kan? Ya, suka dukanya. Ah, suka dukanya. Itu kayak gimana sih? Paling kita kalau sukanya itu kalau lagi jalan bareng seru ya, kemana-mana kita rame. Paling kalau dukanya mungkin sebagian pengendara lain suka ada yang risih sama suara bising. Iya, iya. Suka ini ya, dan, naik emosi gitu. Iya, dan apa asapnya. Oh iya. Nah, banyak yang salah mengartikan kalau e-racing di jalan ketemu sesama itu kan suka belayar. Belayar. Itu pasti disangkanya atau mau ribut atau apa, paling tidak benar itu. Yang benar itu salam sapa. Iya, iya. Salam sapaan jadi layar. Tadi kan suka dukanya ya? Ya. Paling ini tadi sih mau nanya ini apa sih namanya? Kelemahannya. Oh ya. Sama keunggulan naik e-racing itu kayak gimana sih? Ya. Misalkan dari kenyamanannya, dari tarikan mesinnya, itu kayak gimana coba? Untuk perawatannya mungkin sulit atau enggak gitu. Kalau e-racing kelemahannya paling apa ya? Kalau kita buat main trek jauh, mesinnya ini kan gampang panas. Jadi paling kalau kita main, misalkan contoh dari sini kita main ke Jawa, itu di pertengahan misalnya Cirebon itu kita istirahat buat manasin mesin juga apa ngademin. Oh. Ya. Kalau soal suspensi dan yang lainnya enak sih karena ini udah tampilannya udah nggak standar ya. Udah jadi RCB. Shocknya ini udah rebound, nyaman lah dipakainya, ban udah sepompon. Dan soal kenyamanan sudah nggak diragukan lagi ya, apalagi ini udah standar coating. Jadi buat kalian yang suka naik e-racing standar sama udah full racing, ini bedanya adalah paling agak di boros bensin ya. Soalnya boros. Udah banyak perubahannya. Ya, udah. Tapi banyak ini perubahan. Standar apa nggak nih? Yang mana? Karbunya. Ini, karbunya masih standar, paling kita rimmer aja sama main spuyer. Biar lebih main enteng dalemannya gitu. Ya? Nah, kalau soal buat di jalan, pokoknya ini pasti banyak yang bertanya, bang ini headnya dibubut gini panas apa enggak gitu. Ya soalnya ini, kan ya. Fungsinya jaring-jaring ini kan buat ini ya, apa sih namanya itu? Ngedinginin mesin ya? Ya betul, buat ketahanan ya. Ini alhamdulillah udah kita coba main ke Lampung, aman, gak aman. Ada kendala. Gak ada overheat ya? Gak ada trouble. Mungkin ini mau nanya, ini kan udah dari ujung ke ujung ini udah nggak standar. Nah, ini kira-kira ngabisin duit berapa supaya bikin kayak gini? Oh ya, kalau soal budget lumayan ya. Kalau kita total semuanya habislah sekitar kurang lebih 30-40 juta. Iya. Gila. Memang banyak orang yang nggak percaya, tapi bisa dicek sendiri. Iya sih. Karena sekarang harga e-racing aja udah lumayan ya. Dia gelap pasarannya. Pokoknya motor pernah ditawar 40 juta sama artis ya di Lancar. Pokoknya motor ini spesial banget lah. Ya pokoknya yang tadi gue bilang ini motor habis sekitar 30-40, ini bisa dilihat dari barang-barangnya lumayan branded ya bang ya. Oh, ini nama apa ini? Ini nama bengkel kita. Jadi buat kalian yang pengen motornya ganteng kayak gini, bisa datang ke bengkel kita Jipara Motor. Ada ininya, sosmednya? Ada Jipara Motor official atau bisa langsung ke IG saya, Ardhani Ins. Mau bikin klasikan, standaran, atau standar kebut, kita main road race juga. Kebetulan mekanik kita ini X-Rider, jadi bisa dicek juga IG-nya Dudu Jipara. Oh, ini udah pernah ikut balap belum? Kalau yang ini enggak, tapi yang di rumah ada khusus buat balap. Dan kalau masih ini aktif juga main. Ikut kontes udah? Ikut kontes udah. Paling di ini aja sih, kayak acara-acara anime racing, cuma buat meramaikan aja. Gak terlalu fokus ke situ, kalau kita lebih ke apa ya, passion deh. Dan bisa buat jalan jauh juga, jadi jadi touring bisa, bisa look juga bisa ya. Jadi kan kebanyakan orang motor udah ganteng ini bisa jalan gak nih? Iya, gitu. Iya. Nah ini motor udah teruji, bisa buat main jauh dan kita taat pajak. Ini pajaknya hidup. Berarti jangan lupa bayar pajak. Iya, jangan lupa bayar pajak, dan motor ini tidak takut polisi. Iya. Ada razia berhenti, aman pokoknya. Mungkin tadi kan belum dijelasin ya soal
40 juta itu merubahnya apa aja? Yeah. Coba Bro Ardani nih dijelasin apa aja sih ubahannya? Mulai dari depan aja nih. Kerodong depannya ini kita pakai Yamaha Air Jet biar lebih catchy aja sih. Iya sih. Bukan standaran itu ya. Betul. Nah, lampu sennya kita pakai Ninja Air biar lebih simple karena asli Air King ini opal lebih panjang ya. Nah, terus kayak gas spontannya kita pakai Domino. Biar lebih catchy juga karena kalau aslinya mungkin lebih standar banget ya. Terus handle kopling sebelah kiri kita pakai Yamaha R25. Biar lebih enteng dan lebih enak aja dipegangnya. Oh iya, iya. Nah, terus turun ke bawah nih. Ya, di ke bawah. Kaki-kaki. Kita pakai piringan cakraman pakai PSM. Didominasi sama baut-baut ini ya, variasi. Dan kaki-kakinya kita pakein velg RCB biar lebih catchy juga. Bannya pakai Pirelli Rosso biar lebih apa ya? Biar nempel ke tanah ya. Ya, kita lebih apa? Cornering juga. Nah, kita penyita cornering juga. Terus kita pindah ke belakang, ke tengah nih. Tengah sini ya. Tanki kita airbrush biar lebih catchy juga. Kita pakai gambar kartun Sonic ya. Karena Sonic itu identik dengan kecepatan ya. Betul. Sonic lebih ke speed ya, cepat. Terus block cutter-nya kita pakai yang tahun muda 2008. Sama kita dominasi pakai karbon ya. Selaannya pun sama, punya ranking 2008. Terus lanjut ke step sama 2008. Terus knalpot kita pakai kolong silencer WRC. Karena mesinnya udah full racing biar kita imbang gitu. Sama armnya. Armnya kita pakai yang variasi juga, model Bipro ya? Ya, pakai Bipro betul. Paling kita main chrome dikit di bagian block sama standar biar lebih ini aja sih, lebih catchy juga. Shock belakang kita pakai RCB. Bagian lampu tuh bagian lampu belakang. Nah, lampu belakangnya ini dimulai kita dari lampu sennya ya. Lampu sennya kita pakai Ninja Air biar lebih simple. Karena aslinya emang opal ya. Terus belakangnya kita pakai yang new 2008 karena yang aslinya lebih kotak ya. Lebih jadi kita ya? Pengen bikin simple aja sih. Oh iya Bro Ardani, kalau untuk ini kepemilikan nih motor sendiri atau gimana nih? Oh, kalau untuk kepemilikan ini kebetulan punya mekanik kita yang punya motor ini dan saya ini memang yang pakai aja. Sehari-hari motor ini saya yang urus. Jadi Bro Ardani udah hafal soal ujung ke ujungnya ya? Ya, sudah hafal alhamdulillah spek-speknya. Mungkin ya udah segitu aja ya Bro Ardani soal penjelasan mengenai Air King ini ya. Air King ini sebutan namanya siapa ini? Ini disebutnya ini badut. Oh, badut. Karena emang badut itu kan identik warna-warni. Ya? Warna-warni dan lebih diingat aja. Oh ya udah mungkin segitu aja ya penjelasannya dan video review ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini. Dan juga jangan lupa follow Instagram gua dan Bro Ardani ada di sini. Yo. Lagi, cok.